dia tak ada apa-apa duit, dia pergi keluar daripada rumah dia ini dengan niat dia nak gadaikan sedikit tanah dia untuk membeli barang keperluan anak-anak dan isteri dia. Sampai kedai dia kata, saya ada tanah sekian-sekian-sekian, jadi saya pun nak minta tolong lah. Saya nak minta tolong, saya gadaikan sikit supaya saya boleh beli barang keperluan anak-anak isteri dia. Boleh tak? So, apa yang orang kedai kata, tak payahlah. Ambillah ini, berhutanglah dengan saya. Nanti-nanti bayarlah. Jadi bila dia ini dapat macam tu, dia pun bawa balik barang ni. Dan riaklah ada barang nak bawa balik untuk anak isteri. Ditakdirkan Allah masa dia nak keluar daripada pasar ini, dia nampak seorang anak kecil. Muka dia sangat-sangat menyedihkan. Muka yang betul-betul lapar, tak cukup barang, tak cukup makanan, penuh dengan harapan orang tolong dia. Duduk tepi tu dan pandang tepat kepada barang yang dia tengah beli, iaitu makanan-makanan. Hati dia tak sampai hati. Dia tengok tak sampai hati dia. Sebab apa? Sebab dia pernah rasa susah. Kita kan dibayangkan bila kita tengok orang susah daripada kita, dalam hati kita mesti terdetik, aku dulu pernah susah macam ni, aku tahu macam mana susah ni. Mesti terdetik kita nak tolong dia sebab kita teringat diri kita dulu. Macam tu jugalah yang jadi dekat wali ni. Dia ni pun bagi barang sikit dekat anak ini. Anak ini masih lagi pandang dia. Dah bagi dah ni. Pandang leh. Muka masih lagi dengan penuh harapan. Dia bagi sikit leh. Masih lagi pandang anak ni. Lalas sekali dia bagi semua sekali dekat budak ni. Budak ni riang balik rumah. Dia pula yang balik masam. Pening kepala kan. Tadi ingat nak pergi pasar beli barang untuk rumah. Dia pula balik tangan kosong. Budak pula balik riang gembira pula kan. So dia pun balik, anak isteri dia tanya, apa cerita dia ni? Kata tadi bawa barang, nak beli barang rumah. Kita tadi bagi dekat seorang budak, kesian budak tu saya tengok kan. Tak apalah, moga ada rezeki Allah beri pada kita. Tiba-tiba, selang beberapa ketika datang orang. Katakan dulu dia pernah berhutang dengan dia ini. Berhutang sekian dan sekian. Jadi orang ni pun berikan dia duit belanja yang cukup untuk 2 bulan. Barang rumah yang cukup untuk 3 bulan. Dan juga orang itu berikan sedikit lagi tambahan emas untuk dia pegang. Dia terus takut. Padahal dia dah dapat ni, dia takut. Ya Allah, aku tak minta macam ni ya Allah. Aku takut ini adalah balasan kerana aku minta-minta yang baik. Aku takut disebabkan aku buat tadi itu, engkau pandang aku ini tidak ikhlas. Sebab aku minta-minta dunia, jadi kau bagi aku dunia sahaja. Ya Allah, tolonglah kira ini sebagai amalan akhirat aku ya Allah. Amal ini kecil saja, disebabkan dia takut. Dia ini nak dunia sahaja, dia minta sungguh-sungguh dengan Allah. Allah cakap, inilah amalan yang buat dia masuk syurga. Punyalah besar satu amalan. Kecil saja amalan itu. Perasaan. Bukan dia tolong tadi tu. Tolong tu besar tu. Tapi perasaan lepas dia tolong itu. Itulah yang Allah kira. Perasaan takut dia ini dapat dunia tak dapat akhirat. Ini yang Allah bagi kat dia. Dapat di dunia akhirat masuk syurga. Ibu ayah yang saya kasihi, ilmu walaupun kecil Allah pandang besar. Inilah berkat. Berkat tidak kira siapa. Berkat tidak kira pangkat. Berkat tak kira besar kecil. Berkat sampai kepada manusia bila Allah nak dia sampai. Inilah yang kita belajar hari-hari. Kadang-kadang bukan dalam kelas pun sampai apa yang kita belajar ni. Kita pergi kuliah, dengar ustaz ke ustazah ceramah, memang kita tak faham. Kita dengar tu kan, ya Allah, hai, kenapalah dia ni tak faham-faham daripada tadi ni. Balik tu sadih. Tapi bila sampai rumah kita faham. Itu berkat. Allah bagi kita mudah. Allah mudahkan kita faham selepas kita habis belajar. Bukan masa kita belajar. Inilah yang Allah beri kepada kita. Ibu ayah yang saya kasihi, dalam kelas-kelas lepas kita cerita pasal surah yang sebelum ini. Yang surah yang kita baca sebelum ini adalah surah Al-Kawthar, tak silap saya. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini kita cerita pasal, kalau kita rewind sikit, adalah cerita pasal kalau asbab nuzul dia, sebab turun surah ini berkenaan seorang kafir Quraisy pada waktu itu, nama dia Abu Sufyan. Abu Sufyan ini seorang yang sangat kaya. Setiap minggu dia akan sembelih 2 ekor unta. Punyalah kaya tu kan. 2 ekor unta. Seekor unta berapa harga sekarang? 10,000 mahu ni kan. 10,000 boleh-boleh 1,000 lah kot. Rasa kan. Dia bukan sembelih seekor, 2 ekor. Setiap minggu, konsisten. Dia menjamu, memberi makan kawan-kawan, sahabat-sahabat,
orang-orang kaya supaya dia ni dipandang tinggi. Supaya orang kata kat dia, "Woi, memang dia ni murah hatilah dia ni. Memang hebatlah dia ni." Satu hari datang seorang anak yatim dan miskin duduk di tepi pintu sebab tahu dia ini akan jamu orang makan tiap-tiap minggu. Minta sikit daging nak makan. Dia hambat budak ini keluar pakai tongkat dia. Dia cakap, "Kau dan beri makan baik apa? Bukan ada benefit pun. Bukan ada faedah kat saya. Kamu ni anak yatim, miskin, tak ada guna pun. Kalau saya nak beri makan, beri makan pada orang kaya, orang yang ada nama. Dia akan sebut-sebut nama saya. Ataupun dia bagi projek kat saya." Macam-macam lah dia fikir. Tapi pada anak yatim ini, dihalau, dihambat keluar. Ha, inilah keadaan Abu Sufyan ini. Jadi Allah letakkan dalam surah Al-Ma'un cerita golongan ini. Apakah golongan ini? Yukadzibu biddin. Mereka yang mendustakan agama. Mereka yang mendustakan agama ini. Ada macam-macam sifat dalam kelas lepas kita tengok. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menolak anak-anak yatim. Lepas tu Allah sebut lagi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka ini adalah orang yang tak suka kepada orang miskin. Lepas tu Allah sebut lagi, fawailul lil musallin. Mereka ini salat. Ha, ini dia punya beza dia ni. Dia ni salat, bukan dia tak buat salat, dia salat. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Mereka yang salat tapi mereka ini dalam keadaan lalai. Salat tapi solatnya lambat-lambat. Solat tapi solatnya itu nak nunggu orang. Kalau sendiri memang tak. Solat tapi mereka ini sentiasa dalam keadaan sahu. Sahu ini maksudnya apa? Dia dalam keadaan penuh kelalaian. Kalaulah ada banyak waktu, zuhur itu daripada pukul 1:30 sampailah pukul 4:45. Dia akan cari 4:44 nak sembahyang zuhur. Punyalah yang paling last itu. Tak tahulah apa berkat kat situ tu kan. Dia cari yang itu. Sebab apa? Tak apa, banyak lima masa. Boleh. Kadang-kadang tu dia tinggal-tinggal solat. Ha, ini orang-orang yang orang Allah sebut apa? Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Ada satu lagi masalah. Dia solat. Betul solat. Jaga sungguh-sungguh solat ni. Tapi alladhinahum yura'un. Dahlah salat, betul dah ni. Ikut semayang sama-sama, jemaah sama-sama. Tetapi yura'un. Mereka ini riak pula dengan salat. Kalau orang lain semayang itu lepas salat, let's say lah contoh eh. Orang tu lepas semayang isyak 4 rakaat. Orang semayang 2 rakaat sunat. Dia lepas 2 rakaat, bangun lagi 2. Bangun lagi 2, bangun lagi 2. Matlamat dia supaya orang cakap dia ini kuat beribadah. Ha, itu matlamat hidup dia. Matlamat dia buat macam tu supaya orang cakap hebat betul dia. Tak keluar-keluar daripada surau. Tak keluar-keluar daripada masjid sampai pukul 2 boleh baru keluar tu. Dia semayang berakaat-rakaat. Ha, punyalah hebat tu. Orang lain datang subuh itu datang semayang 2 rakaat. Dia datang tu awal betul. Tapi matlamat supaya orang tahu dia datang. Bukan kerana dia kerana Allah. Tapi dia nak orang tahu dia datang. Tak tahulah macam mana cara dia buat announcement ke kan. Esok saya nak datang subuh pukul 4. Jadi jemputlah datang sesama. Kita tengok channel saya sembahyang. Tak ada lah, tak tahulah kan. Tapi point dia, dia datang ataupun dia solat, yura'un. Mereka ini apa dia? Riak. Solat dalam keadaan riak. Minta orang tengok. Solat, matlamat dia adalah untuk mendapat redha Allah. Tapi orang yang riak, ibadahnya adalah untuk mendapat redha manusia. Tidak ada lebihnya redha manusia ini bila kita membuat satu ibadah kerana Allah. Allah takkan pandang bila kita buat ibadah namanya kerana Allah. Sebut usalli fardaz zuhri, hujungnya lillahi ta'ala. Tapi angkat sahaja takbir bukan lillah tapi kerana manusia. Allah tak pandang dah yang itu. Allah tak tengok yang itu. Sebab bukan kerana manusia. Inilah antara perangai orang yang yukadzibu biddin, mereka yang mendustakan agama. Dan perangai yang terakhir apa dia Allah sebut, wayamnaunal maun. Dia menyekat orang yang memberi provision. Provision ni contohnya al maun ni adalah makanan-makanan harian ataupun bekalan-bekalan hidup harian. Dia ini bukan sahaja menghalang, dia bukan tak suka anak yatim. Anak yatim tak suka.
Orang miskin tak suka. Orang nak tolong orang miskin pun dia tak suka. Dia suruh orang jangan tolong orang miskin, jangan tolong anak yatim. Punyalah ganih dia punya perangai ni. Sampai tahap orang nak buat baik pun tak boleh. Dia tak nak, dia tak suka tengok. Inilah perangai orang yukadzibu biddin, mereka yang mendustakan agama. Inilah perangai yang jadi kepada Abu Sufyan. Seorang yang nakkan dunia dan dia ini buat satu amalan baik, dia kurban, dia sembelih, dia buat semua itu jamu orang makan dapat pahala. Tapi semuanya kerana manusia, bukan kerana Allah. Ha, kesannya Allah pandang dia ini buruk. Allah cakap dia ini buruk. Inilah orang yang yukadzibu biddin, mereka yang mendustakan agama. Ibu ayah yang saya kasihi, sepatutnya hari ini kita nak tengok surah yang selepas dia itu, iaitu surah Quraisy. Kalau ikut susunan tu kan, makin ke atas tu Quraisy. Tapi saya skip Quraisy tu, kita pergi ke surah sebelah hari itu, iaitu surah Al-Fil. Kenapa saya skip? Sebab surah Quraisy dan surah Al-Fil, dia sebenarnya sambungan. Bila kita baca Al-Fil, penghujung surah Al-Fil itu bersambung dengan awal surah Quraisy. Dia ada relation, ada kaitan. Jadi kita baca surah awal dia dulu, lepas tu baru kita tengok cerita surah surah Quraisy. Apa matlamat Allah cerita ini? So hari ni panjang umur kita, murah rezeki kita, kita nak tengok surah Al-Fil. Ha, surah Al-Fil. Surah Al-Fil maksudnya surah gajah. Ha, hari ni maksudnya kita nak tengok cerita surah gajah. Surah pasal gajah. Apa cerita gajah ni? Ha, itu yang kita nak tengok. Sebelum kita nak tengok cerita di sebalik surah Al-Fil ini, kita baca dulu sama-sama. Boleh ibu ayah ya? Kita baca sama-sama. Dia dekat dalam Quran muka surat 601. Ha, ini selalulah kita baca. Kita akan baca sama-sama. Saya baca satu ayat, ibu ayah ikut satu ayat. Lepas tu kita tengok hukum tajwid dia, insyaAllah. Sikit-sikit lah kita tengok. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Okay, surah ini kita nak tengok sikit hukum, tak sikit je lah kot. Saya ambil sikit-sikit sahaja. Ayat pertama ni rasanya biasa sajalah. Cumanya dekat perkataan Rabbuka. Dekat sini kat selalunya kalau kita dah terbiasa, ra tu kita ternipiskan dia. Macam mana? Jadi Rabbuka, Rab. Sepatutnya dia Rab. Ra ini bunyinya tebal. So, alam tara kaifa fa'ala Rabbuka, Rab, Rab. Dia tebal. Dia bukan Rab, dia Rab. Ada juga orang tersilap sikit, dia jadi Rab. So, Rab ini bunyinya nipis. Rab bunyinya tebal. Rabbuka bi ashabil fil. Itu ayat yang pertama. Dekat ayat yang kedua, rasa-rasa kat mana kita selalu tersasul? Ada orang dia tak perasan kat mana ibu ayah? Dekat perkataan yaja'al. Yaja'al. Dekat situ huruf jim. Jim itu dia mati, dia sukun. Bila dia mati, automatik dia jadi qalqalah. Kadang-kadang kita tak perasan ni. Saya pun sendiri kadang-kadang tak perasan. Baca-baca tu salah. Sebab apa? Kita terlupa qalqalah. Qalqalah ini sifat dia, bunyi dia melantun bila dia mati. Huruf itu bila mati dia melantun. Kalau dia hidup, dia tak melantun. Bunyi dia macam biasa sahaja. Apakah huruf qalqalah ini? Kita selalu ingat. Lima huruf. Ba, ju dan qata. Ba huruf ba, ju huruf jim, dan huruf dal, qa huruf qaf,
ta, huruf ta, baju dan kata. Lima huruf ini apabila dia mati baru bunyi qalqalah. Kalau dia hidup tak bunyi. Contoh, kalau huruf ba, ab, baru bunyi qalqalah. Kalau jim, aj, baru bunyi qalqalah. Kalau dal, ad, baru bunyi qalqalah. Kalau qaf, aq, baru bunyi qalqalah. Ta, ata, baru bunyi qalqalah. Tapi kalau huruf dia seperti biasa, tak ada apa-apa. Ba, ja, da, qa, ta. Sama ya. Tapi bila dia mati sahaja, bunyinya melantun. Dalam kitab-kitab, kalau kita belajar baca kitab tajwid dulu ni, ataupun kita belajar, disebutkan bunyinya bunyi berdetak. Kalau kita ingatlah. Sebab saya tak faham bunyi berdetak atau apa dia. Sepaham saya, qalqalah ni bunyi dia mesti melantun. So saya faham lah, itu melantun lah maksud dia. Bunyi dia tu seakan-akan kita lantun bunyi dal tu. Ada, dia melantun balik. Lantun tak semesti sama dengan bila kita baling. Lantun ni perlahan sikit. Dia tak kuat. So dekat sini bila kita baca alam yaja, yaja'al. Kat situ. So bila kita baca alam yaja'al kaidahum fi, yang kat sini ini kita selalu tersilap sikit. Kat sini dia tak qalqalah, tapi kita terqalqalah. Fi taqlil. Dia kena betul-betul tersekat kat situ. Kalau tak kita tadlil. Dia terqalqalah, tak sengaja. Sepatutnya alam yaja'al kaidahum fi taqlil. Taqlil. Ada orang ta dengan dot itu terjadi ta pula. Dia jadi macam mana? Alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Dia ter. Tapi kita kena ingat dia ada huruf ta. Ta bunyinya ta. Ba bunyinya ba. Bila da itu mati bunyinya out. Dia tak berlantun. So bila kita matikan ta dengan dot, tau, tau, dia penuh kat situ bunyinya, tapi tak melantun. So alam yaja'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Kat sini macam biasalah alaihim. Bukan alaihim, alaihim, alaihim tayran ababil tarmihim, pun sama juga him lagi sekali, bihijaratim min sijil. Kat sini dia ada hukum dengung banyak kat sini. Bila kita baca tarmihim bihijaratim min sijil, kat situ tarmihim bi dengung lagi, bihijaratim dengung lagi, mi pun dengung lagi. Kat situ kita kena dua, dua, dua. Kita tak boleh laju-laju lah. Dia kena tarmihim bihijaratim min sijil. Baru sijil tak dengung. Sijil laju ya poi ya. Jangan sij tersokek lah kat situ kan. Sijil terus je. Okay. Last kali faja'alahum ka'asfim makul. Faja'alahum huruf hum. Dia bukan hum, dia hum. Ini kesalahan ataupun kesilapan yang kita biasa tersasul lah. Termasuk saya. Kadang-kadang tu kita baca, kita mengajar orang. Beria mengajar orang. Bukan macam ni, bukan macam ni. Jadi imam kita lah yang baca yang salah tu. Selalu kadang-kadang memang jadi macam tu. Itu namanya Allah nak uji kita. Tadi cakap bijak warna kan. Kono sendiri. Ada sekali tu memang saya ingat. Saya mengajar Al-Fatihah dekat surau mana saya tak ingat. Memang saya ingat betul dia punya peristiwa tu. Saya cerita pasal ghairil maghdub, bukan ghairil. Dia ghairil maghdubi alaihim. Dah yakin dah ni cerita semua, orang semua terangguk-angguk lah ni kan. Semayang dia tolak, kita jadi imam, kita pun jadi imam. Tak perasan lepas habis tu semua salam kan, sallallahu ala Muhammad. Seorang haji tu datang, ustaz nak tanya. Okey, saya pun ready lah ni. Ingatkan hukum apa nak tanya kan. Ghairil ke ghairil? Ghairil. Tadi ustaz baca ghairil? Ya ke? Saya baca. Iya. Betul ni. Ya, saya baca macam tu. Iya ustaz. Ustaz baca ghairil. Ya ke? Kita pun tak perasan. Nak menunjuk kan. Kita ni ngajar orang pun kita tak perasan. Sebab itu kena sentiasa semak bacaan kita ini dengan orang yang lebih mahir daripada kita lah. Okay. So, ibu ayah, cerita kita bukan pasal cerita tajwid lah. Kita nak cerita pasal satu surah yang sangat-sangat hebat dan Allah namakan dengan nama binatang. Dalam Al-Quran, Allah namakan nama-nama surah ini
dengan nama yang bermacam-macam, tapi ada beberapa surah yang Allah letakkan dengan nama binatang. Contohnya surah Al-Fil. Al-Fil maksudnya gajah. Ada surah namanya An-Namlu, semut. Ha, ada surah nama dia Al-Ankabut, labah-labah. Ada surah yang bermacam-macam nama binatang Allah letakkan. Ha, ada surah Allah sebut An-Nahl. An-Nahl ini lebah. Ha, lebah An-Nahl. Tapi kenapa Allah sebut nama ini? Dan cerita-cerita di sebalik surah yang ada nama binatang ini sangat-sangat hebat. Surah Al-Fil merupakan satu surah yang sangat-sangat hebat yang Allah ceritakan kepada kita untuk kita tahu tentang satu binatang yang sangat besar tapi Allah boleh hancurkan sekelip mata. Binatang itu sangat ganas, Allah boleh hancurkan sekelip mata. Binatang itu boleh sangat hebat, kalau dia pijak orang habis. Pernah sekali berlaku, kita selalu tengok dekat Facebook, ada saya ingat awal tahun ke tahun lepas, orang cerita bila dia buka R&R grid daripada highway grid jeli tu, dia ada buka satu highway, dia ada buka satu R&R kecil kat tepi tu. Waktu tu baru lagi buka, jadi gajah-gajah yang selalu lalu tak tahu dah buka R&R. R&R tu untuk manusia, dia ingatkan untuk dia. Banyak pula gajah yang parking kat situ, kereta dah ada dah kat situ dah. Gajah tu semua parking kat situ. Dah kereta takut nak keluar, takut kena pijak dengan gajah. Nak menunjukkan gajah ni punya hebat, manusia pun boleh takut dengan gajah. Dan gajah ni punya hebat, so boleh dijadikan simbol sebuah negara. Thailand sangat berbangga dengan gajah dia, nak menunjukkan hebat gajah ni. Tapi Allah cerita dalam Quran, gajah yang hebat ini aku boleh hancurkan begitu sahaja. Ini tak ada, ini no level lah tu Allah. Ha, untuk Allah, this is no level. Sangat kecil. Ceritanya bagaimana ibu ayah? Dia cerita berkenaan dengan seorang raja yang berada di Yaman. Raja ini merupakan orang Kristian, Nasrani. Raja ini bernama Abrahah. Ha, ini kita selalu dengar ni. Siap ada lagu lagi kan, Raihan buat. Raja Abrahah. Raja Abrahah ini duduk di Yaman, di Sana'a. Yaman ini adalah satu tempat yang paling hujung sekali dekat dalam peta Jazirah Arab, di Semenanjung Arab. Seakan-akan dia ini macam Selat Melaka. Ha, macam mana Melaka jadi port yang paling hebat di Semenanjung Tanah Melayu, Yaman sepatutnya menjadi port yang paling hebat di Semenanjung Arab. Sebab dia duduk hujung sekali. Dalam dunia ini ada beberapa penghujung-penghujung benua. Di Tanah Melayu penghujung dia Malaysia. So Malaysia ini, Melaka ini penghujung. Di India penghujung dia Goa. Ha, so dekat situ penghujung lagi. Kat situ pun ada port. Dekat dekat India, dekat tanah Arab, penghujung di Yaman. Yaman ini penghujung. Dekat Afrika, hujung Afrika, kita ada saya lupa dah nama. Cape Town. Saya pun tak ingat nama, tapi di situlah port yang paling hebat semua kat situ. Problemnya adalah apa dia ibu ayah? Walaupun Yaman ini berada di penghujung, sepatutnya kapal-kapal dan juga pedagang-pedagang berhenti di situ. The problem is the kapal did not berhenti kat situ. Ah, itu masalah. Raja Abrahah ini sebagai seorang raja yang menjaga ekonomi negara itu, dia peliklah. Kenapa kapal dan juga pedagang tak berhenti di Yaman? Tak seperti tempat-tempat lain. Supposedly orang mesti berhenti. Apa cerita orang tak berhenti ni? Jadi dia pun buat research. Dia hantar orang pergi. So, rupa-rupanya dilihat orang pergi ke satu negeri yang bernama Makkah. Dia cakap, oh Makkah ini jadi tumpuannya. Okey, kita tengok apa yang orang Makkah buat. Dia hantar lagi dia punya mission-mission. Pergi tengok orang Makkah jual benda ni, jual benda ni, jual benda ni, jual benda ni. Okey. So kita pun jual benda yang sama juga, bagi orang sentiasa nak datang kat kita. Sebab dia fikir orang datang Mekah sebab barang-barang di Mekah ini bagus. Jadi dia pun import barang sampai kat dia. Alhamdulillah tak ada siapa datang. Kesan ni memang tak ada siapa datang. Tak ada siapa datang. Dia lagi buntu. Dia buat lagi mission, pergi tengok lagi. Apa cerita Mekah ini? Barulah dia perasan di Mekah ada satu bangunan. Orang datang ke Mekah disebabkan dia, disebabkan bangunan ini. Apakah bangunan ini ibu ayah? Kaabah.
Orang datang sebab nak beribadah dan rasa bangunan ini bangunan yang sangat agung. Binaan ini binaan agung. Orang bertawaf di situ, rehat di situ, beribadah di situ. Walaupun ibadah entah apa-apa, walaupun masa tu entah merepek-repek tawafnya. Orang Arab jahiliah waktu itu bila bertawaf bertelanjang bulat, punyalah tawuk tawaf itu, nak menunjukkan memang tak ada tamadun. Tapi orang ramai datang, dia buat bisnes pula, berhala dijual pula kat situ. Orang kena beli berhala untuk sembah pula, lagi bisnes. Jadi bila dia tengok, inilah penyebab kita ini mundur. Jadi kita kena buat satu lagi Kaabah serupa macam di Mekah. Dia fikir macam tu. Jadi dia pun buatlah pembinaan satu gereja yang sangat besar, sangat gah, sangat agung. Dia punya rupa dia menghampiri sama dengan Kaabah yang dibuat, yang ada di Mekah. Hampir-hampir lah, cantik lah. Dia pun gembira, yes, sekarang orang pasti datang sini. Rasa-rasa orang datang tak, Ibu ya? Tak datang juga. Give up betul dia. Dahlah tengah fikir orang tak datang, ekonomi negara tak pergi, tak, memang tak boleh nak buat apa-apa. Satu hari ditakdirkan Allah, seorang lelaki datang masuk gereja yang cantik ini. Dia pergi buang hadas dalam tu, dia pergi kencing berak dalam tu. Oi, terbakar Abrahah ni, aku buat bangunan cantik-cantik, orang pergi berak kencing pula kat dalam ni. Dahlah tak ada siapa datang negara ni, kau pula buat macam ni. Memang dia terbakar betul. Ditakdirkan Allah, orang yang kencing dan berak itu adalah orang daripada keturunan di Mekah, Bani Kinanah. Orang yang memang rapat dengan orang Mekah. Dia ini buat supaya nak beritahu, ni tak ada level ni. Jadi dalam kepala otak Abraha buat apa? Selagi ada Kaabah original, kita tak akan dapat buat apa-apa. Now, kita buat apa? Kita kasih hancur ini Kaabah, supaya orang akan datang ke Kaabah yang kedua yang kita buat sekarang, supaya orang ramai datang ke kita. Itulah plan dia. Jadi setelah dia plan, dia menghantar tentera-tentera dengan dia-dia sekali pergi. Pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah ini, dah sampai ke border Mekah, dia ini hantar, dia dah nampak Kaabah dah ni, dia ni hantar dia punya utusan pergi ke dalam kota Mekah, membawa 200 ekor unta ba'ir, 200 ekor unta. Bawa 200 ini, tanya, siapakah ketua di sini? Aku nak jumpa, utusan ni cakap. So dia orang pun tunjuk Abdul Muttalib, atuk Nabi. Atuk Nabi. Dia pun tunjuk atuk Nabi, dia pun cakaplah apa yang Raja Abrahah suruh beritahu. Raja Abrahah cakap dekat utusan ni, beritahu dekat ketua di kampung itu bahawa aku tak ada niat nak hancurkan mereka. Dia baik. Dia tak ada niat nak bunuh semua orang di Mekah, no. Aku hanya nak menghancurkan Kaabah itu. Sekiranya mereka hendak berperang dengan kita, kita ready, Abrahah sebut. Tetapi sekiranya mereka tak mahu berperang, duduklah diam-diam, kami hancurkan, lepas tu kami baliklah. Itu je matlamat . The only matlamat yang dia ada menghancurkan Kaabah tu, tu balik. Itu je kerja. Sebab apa? Sebab dia fikir itu je cara yang paling selamat untuk biarkan bisnes dia running good. Macam tu lah gaya kan. So apa dia buat? Dia dah hantar Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata, okay, aku dengar kau punya penjelasan ini. Sekarang ni aku nak jumpa dengan ketua engkau. Abdul Muttalib kata. Abdul Muttalib ini pun datang bersama dengan utusan ini, jumpa dengan Abrahah. Abrahah ini duduk di singgah sana, duduk dekat atas dia punya singgah sana ini, atas gajah ini, dengan penuh keangkuhan. Datang Abdul Muttalib ini, dia bawa dengan anak-anak ada sekali, diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Abrahah tengok muka Abdul Muttalib ni, dia rasa, sebab Abdul Muttalib ni adalah orang yang handsome, orang yang muka cantik, orang yang muka bersih, cantik. Dia rasa macam, ish, lain macam lah aura dia ni. Dia turun daripada singgah sana, dia duduk bersama dengan Abdul Muttalib. Dia pun tanya, wahai sahabat, kamu nak apa sebenarnya? Abdul Muttalib pun bawa balik unta-unta ni. Dia kata, sesungguhnya kami tak nak unta ni. Jadi kamu nak apa? Kamu nak apa? Beritahu aku, supaya aku boleh settle dengan orang kampung kamu. Abdul Muttalib pun kata, sesungguhnya ini adalah tanah haram, tanah suci. Ini adalah tanah yang suci. Sesungguhnya rumah ini dibina atas arahan Allah. Sesungguhnya rumah ini dibina oleh Ibrahim alaihissalam. Dia pun tahu, sebab kisah tu lama kan, dia pun tahu.
Sekiranya Tuhan berkehendakkan rumah ini kekal, kamu takkan mampu menghalang. Sekiranya Tuhan berkehendakkan rumah ini hancur, sudah pasti dia hancur. Ketahuilah, kami takkan menyerang kamu walaupun sedikit, Abdul Muttalib kata. Dan kami tak ada niat pun nak serang. Tapi ketahuilah, rumah ini milik Tuhan. Dan sekiranya Tuhan berkehendak menjaganya, kamu tidak akan mampu melawannya. Itu yang dia cakap. Dia pun balik. Abraha pun macam lain macam cara cakap ini. Ha, so dia pun dalam perasaan itu dia tak rasa apa-apa lah. It's okay, tak apa, cakap macam tu tak apalah. Maksud bolehlah datang ni. Dia pun datang. Dia pun bawa tentera bergajah dia ini. Setiap kali dia ini, tentera bergajah ini menghadap sahaja ke Kaabah, tentera ini gajah ini berpaling dan ada yang tergolek-golek. Bayangkan gajah tergolek-golek. Macam mana Roman ni? Ha, kita pun buruk Roman ni kan. Gajah ini dia macam tak boleh kawal diri dia. Terbalik, ada yang tergolek, ada yang macam tak tahu. Dan tentera Abraha ini, tentera-tentera dia sendiri pun macam dah hilang arah. Tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba datang daripada jauh burung. Dia nampak burung jauh datang. Datang burung ini jauh. Burung ini datang membawa batu. Batu ini jatuh sahaja kepada tentera Abraha dan gajah-gajah ini hancur kering. Gajah bayangkan hancur kering. Dan diceritakan hancur kering itu bukan level biasa-biasa, ibu ayah. Level dia adalah ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang kering ditiup angin, yang telah dimakan ulat. Ha, kalau kita tengok kan, ada daun-daun kalau mati kan, dia ni mati disebabkan makan ulat. Jadi dia kering. Dia bukan dah mati baru ulat makan. Ulat tak makan daun kering kan? Ulat makan daun yang sihat. So sebab dimakan oleh ulat, daun ini mula mati. Dan daun ini mati dan kering. Ha, so daun ini, kalau kita selalu tengok-tengok kat tepi-tepi jalan, kalau ada daun kering, kalau kita pijak, bunyi dia kan rangup kan, khap, khap macam tu kan. Macam itulah jadinya gajah dan manusia ini. Sehebat-hebat makhluk, Allah boleh jadikan sekecik-kecik perkara begitu. Seperti ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun kering yang hancur dimamah oleh binatang-binatang kecil. Gajah yang besar itu yang boleh menghancurkan banyak bangunan, tapi akhirnya hancur. Disebabkan apa? Disebabkan Allah berkehendak begitu. Ha, so itu baru cerita di sebalik surah ini. Kita tak masuk ayat lain pun. Kita tak cerita ayat lain sebenarnya. Kita baru cerita dia. Ha, dalam ayat ini ada beberapa ilmu yang Allah nak kongsi kepada kita sebenarnya. Yang itu dalam kelas yang akan datang insya-Allah kita kongsikan. Panjang umur kita, murah rezeki kita. Hari ini kita baru sempat tengok cerita sahaja. Kita belum tengok lagi apa, kenapa Allah sebut alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ah, tak sebut pun tadi. Yang sebut tadi perkataannya satu ya, asfin ma'kul. Ah, tu yang sebut. Ah, yang lain tak sebut lagi. Yang itu insya-Allah dalam kelas yang akan datang, ada rezeki kita, murah rezeki kita, panjang umur kita sambung insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.